Radio I Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur dulu gak sepeda montoran, badannya capek, awake kesel. Tapi sekarang saya ingin berbagi tips cara bagaimana membuat tulisan transparan di Android. Tulisannya seperti ini. Ya, di pojok kiri bawah ini ada tulisan follow Instagram mandek di TMV dan logo Instagram yang transparan. Bagaimana cara buatnya? Langsung kita buka aplikasi PixelLab. Oke, aplikasi PixelLab sudah terbuka. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya Mas Bro, jangan di skip-skip videonya biar step-stepnya tidak ada yang terlewat. Oke, kita mulai dengan menghapus teks ini dulu. Kita ganti dengan teks yang baru, yaitu dengan cara sentuh huruf A yang di kanan bawah ini, lalu sentuh delete. Kita buat teks baru dengan cara plus teks ini, kita sentuh, lalu kita sentuh edit. Oke, kita ketikkan kata baru ya. Awali dengan spasi kalau membuat teks di PixelLab agar teksnya tampil sempurna. Kita buat kata KUKUP. Kukup. Kita akhir dengan spasi. Oke. Agar teksnya tampil utuh seperti ini. Untuk teksnya terserah sampean mau bikin teks apa. Selanjutnya kita ganti warnanya menjadi warna seperti ini ya. Warna apa ini, pokoknya warna kayak gini lah. Sampean boleh cari-cari di PixelLab sampean kalau belum ada, atau kita buat baru boleh. Kita taruh di putih dulu, terus kita sentuh tanda plus ini. Yang tengah ini kita geser ke sini. Oke, selesai. Centang. Lalu kita ganti fontnya. Sakarep sampean mau bikin teks apa? Saya pakai yang ini saja. Oke, perbesar lagi. Oke, selanjutnya kita beri shadow. Kita enable shadownya berwarna hitam ya. Blur radius plus 1 saja. Offset X kita kurangi menjadi min 4 saja. Terus offset Y kita tambah menjadi 4. Oke. Terus inner shadow kita beri warna putih. Blur radius plus 1. Offset X sama ya. Kita plus 4. Oke, kita main 4. Offset Y kita tambah 4. Seperti ini. Centang. Selesai. Terus kita posisikan teks ini tepat di tengah dengan cara relative position. Lalu kita sentuh yang atas tengah ini, terus yang bawah tengah juga. Dua ini pokoknya. Centang. Lalu kita copy teks ini menjadi dua biji seperti ini. Kita sentuh yang copy ini ya, posisikan lagi di tengah sama, berarti ada tulisan kukup tumpuk dua. Setelah itu kita jadikan satu ya, tulisan kukup dua ini, dengan cara kita sentuh yang ini, lalu sentuh yang ini, kita beri centang dua-duanya, lalu sentuh yang ini, klik OK, sudah menjadi satu. Lalu kita pergi ke segi 6 yang kanan bawah ini, kita cari erase color, enable, kita sentuh yang logo tinta ini seperti ini ya, terus kita hapus warna yang warna teksnya ini. Kita arahkan kursornya ini ke arah warna teks, terus sentuh centang yang ini, centang lagi yang ini, sudah transparan. Kita simpan dalam format PNG ya.
kita sentuh dulu skim pad yang bertumpuk di kanan bawah ini, terus kita jadikan transparan. Oke. Lalu kita simpan save as image. Dimensinya biasanya saya simpan di high saja, cukuplah. Oke, save to gallery. Oke, selesai. Oke, Mas Bro. Demikianlah tutorial dari saya cara membuat teks transparan. Jika saya merasa video ini bermanfaat, boleh di-share. Dan jika sampean suka dengan video ini, silakan sentuh tombol like. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe berikut tombol loncengnya jika sampean suka dengan video-video motovlog. Tapi jika sampean tidak suka dengan video motovlog, ya nggak usah subscribe, nggak masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum, salam satu aspal.